Kementerian Agama bekerja di bawah sumpah yang tersebar tidak kurang dari 105 titik di seluruh wilayah tanah air, dari Provinsi Aceh sampai Papua. Seluruh provinsi itu memiliki tim ru'yah yang lalu tadi dilaporkan setidaknya ada 33 ru'yah dari 33 provinsi yang ada yang menyatakan bahwa tidak satupun di antara mereka yang melihat hilal. Jadi tidak ada satupun yang berhasil melihat hilal. Hilal itu berada di bawah hukum, dilihat dari seluruh wilayah tanah air kita, dan tidak ada satupun petugas kita yang mampu melihat hilal. Kaidah yang berlaku selama ini bahwa ketika hal itu terjadi, maka bulan Ramadan tahun ini digenapkan menjadi 30 hari. Itu artinya besok hari Selasa kita masih tahun 1440 Hijriah, jatuh pada hari Rabu tanggal 5 Juni tahun 2019. Itulah hasil sidang isbat kita kali ini yang diikuti tidak